pemirsa. Ketemu lagi sama Chan di Breaking News. Pemirsa, sebentar lagi kan musim liburan. Transportasi apa yang kamu sukai untuk bepergian? Nah, nih pemirsa nih, ada sebuah kereta api di India yang memiliki interior seperti istana kerajaan loh. Kereta yang diberi nama The Palace on Wheels. Ini awalnya dibangun pada tahun 1982. Kemudian diperbarui dan diluncurkan kembali pada tahun 2009 untuk mempromosikan pariwisata wilayah Rajasthan. Penumpang tidak hanya dimanjakan oleh fasilitas dari kereta tersebut, tetapi juga pemandangan indah yang dilalui selama perjalanan hingga wilayah New Delhi. Untuk naiki The Palace of Wheels, ini penumpang harus mengeluarkan kocek sebesar $5,390 atau sekitar 75 juta rupiah per orang dalam sekali perjalanan. Buset dah. Nama berapa juta lagi udah bisa beli rumah ya pemirsa. Pada tahun 2010, kereta tersebut masuk urutan keempat kereta api termewah di dunia. Keren banget ya. Yang punya kereta api ini siapa ya? Jangan-jangan Haji dulu. Wah, unik banget ya. Ada aja kereta api yang dibuat seperti istana. Encan juga mau rumah Encan kayak istana. Kalau pemirsa mau naik kereta api itu, jangan lupa ajak-ajak Encan ya. Encan bisa kok ngangkat koper. Jagain koper, yang penting naik kereta. Di India lagi. Oke deh pemirsa, Encan mau bantuin dulu emak di kampung. Di warung. Sampai jumpa lagi di Breaking News selanjutnya. Hatur nun.